Naon, Mak? Kanyol. Hiji, dua. Sadayana, tingali. Momoni gagah pisan ya. Sekarang mak lagi jadi hansip. Mak lagi patroli, jagain kampung mak. Cina mah lagi banyak curambing atau pencurian kambing. Kalau mah yang jaga mah dijamin bakal aman. Maling apa ge moal aya nu berani ka dieu? Emangnya mau kena bogemnya emak? Harusnya mah patroli bareng Mang Dede ieu teh. Tuna naon lah ya. Mah ge bisa keliling sorangan mah. Kameramen, temenin mah ya. Alhamdulillah kameramen. Aman ya, Mak? Punya mah aman, ini mah tertib, tenang. Yang jaga emak tuh. Iya, atuh gimana berani, ya. Naon, Mak? Naon itu kameramen? Saha? Ulu, kameramen tingali. Mana, itu naon. Halah sia sadayana, eta kayaknya aya maling keur ngintipin kandang kambing. Mak mau kejar heula nya. Berani-beranian asup ke kampung emak deh. Topi jatuh atuh, Mak. Ya topi jatuh. Maling! Maling! Orang udah kabur malingnya, aduh. Mang Dede ge kemana nya? Aduh, dibutuhin malah teu aya deh ya. Aduh, Mang Dede, kumaha tuh? Bukannya patroli malah tidur. Hayu kejar malingna eta, bisi keburu kabur. Turun sih kamu asok, kamu diturun. Oh, sepaknya dong nih. Saya semangat, jangan di tangkal, nak. Tar aja. Aduh, ya, Tuhan. Aduh, gimana? Aduh, Gusti, sok, turun tak. Halah, siang. Kirain mah udah kabur, taunya malah manjat ke pohon pala. Kumaha atuh euy nangkepnya. Mana tinggi pisan ieu teh pohonnya. Bakal polisi mah. Iya, kita buah pala gelah. Siapa ya? Ajakan, ajakan, ayo. Ajakan. Rasakan ketangkep OG kan akhirnya. Nggak bisa lolos sama emak mah. Sekarang kudu dikasih hukuman heula biar jera. Emak kasih hukuman manjat pohon pala. Kebetulan pisan si teteh lagi cari buah pala. Itung-itung ngebantu demi kebaikan ya. Mandek naik, Mak. Naik, itu kabur. Kan abdi di handap waktu, Mak. Ya, kena ada tuannya. Sok. Mana, ya? Abdi ngajakan di handap. Mana, ya? Aduh, pensi apa, Mak? Oh, ayo, ayo, ayo. Kemana? 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 Kemana?
lihat dengan mata. Aduh, hese. Surat dengan mata, Mak. Mas, Mak. Aduh, Mak. Bapak, ya teraja di situ, Mama teraja. Oh, itu nya satu. Ya, tuh Pak Hese, Mak, yuk. Aduh, ya kerja rasa. Biar cepet, Magi bantu ngambilin buah palanya. Sekalian ngejagain biar malingnya nggak kabur lagi. Kameramen. Ada Ayana. Ayana. Nih, sekarang emak lagi di atas pohon. Lagi mau nyari kembang pala. Pesenin si Neng tuh di bawah. Buah. Buah pala, kembang pala. Kembang laun, ya. Salah. Kameramen. Aduh. Berat ya, naiknya. Kameramen. Nih, ayo. Gitu, kameramen. Kesel, ya. Saya. Buah palanya. Katanya si Neng mau masak buah pala. Kasihan gak bisa naik. Tuh aja tuh, malik itunya tuh. Si emang yang ketangkap tadi sama emak. Sok si seor, emang! Sadayana, tanaman pala teh salah satu rempah asal Indonesia. Sepintas mirip dukuh, tapi lebih besar ya. Aromanya gekas karena mengandung minyak atsiri. Tanaman ilge umurnya panjang, sampai ratusan tahun. Sementara buahnya bisa dipanen saat usianya 7 hingga 9 tahun. Besar ini mah, kameramen. Sepertinya buah palanya udah cukup nih buat si teteh. Sok, turun ayo turun. Sok, boleh kemana turun asok. Ma, ayo nama urang ngiring sareng abdi wae yuk. Urang masak ngadamel kue tina buah pala. Ma masak nih, Neng, itu. Kayu, atuh. Kameramen. Karunya. Aduh, Neng, kasih mal damal baik mana gesit si Nengnya. Ayana emak badai mau dihelaknya. Suang bagi-bagi tugas, ya, Neng. Aduh, tadi ngudag-ngudag. Capek, Mak. Aduh, Neng, luar biasa. Resep, Neng, capek. Mas sama si teteh mau bikin lupis buah pala nih, tapi ieu mah beda, bakal dicampur sama parutan kulit buah pala. Buah palanya udah dicuci bersih heulanya. Terus disiram pakai kuah gula aren yang dimasak campur isian kulit pala. Nuh, disebut kinca. Ma pakai daun pandan sebagai pewarna hejonya. Ditumbuk heula, baru ditambahin air. Saring sampai dapat ekstrak daunnya. Tah, Neng, sok. Kamu kok bisa gitu? Kumaha, kameramen? Neng, tama. Sok, Neng. Ingin ngayakin kameramen, emak. Hadi yeuh geuning doana. Mah, si parudan ieu teh kameramen. Kuma bari campurkeun ka dieu tuh. Kameramen tingali buah palana. Parutan kulit pala sama irisannya sudah jadi, sekarang tinggal campur-mencampur. Beras ketan udah dicuci bersih, dicampur parutan kulit palanya, lalu diaduk sampai merata. Habis itu dibungkus dengan daun pisang dibentuk segitiga. Terus disematkan pakai tusuk gigi supaya daun teu kebuka deui. Mak, Neng katanya pinter nyanyi, Mak. Buhun, Neng udah nyanyi kan? Neng sealut nyenden, Neng. 2000. 2000, bebas. Sok, rada galau, Neng. Happy. Tapi abis aya nu emut kamari teh. Aya nu emut. Kaemutan. Kaemutan naon, Neng? Emut kamantan. Aduh, abdi inget kamantan. Abdi inget. Kok emak yang nyanyi? Ayo atuh, Neng, enak. Domba, domba kuring. Di angon-angon kukuring. Anak nage. Anak nage tua ngeus. Anak nage tua ngeus. Kumaha kameramen, merdukan suara emak, udah cocok lah ya jadi biduan. Sambil nunggu si teteh ngebungkus, emak bikin kuah gula arennya heulanya. Neng, kok emak dikantungkan heulanya, emak pada anak malah kincangnya. Mohon. Aduh, untung pada dek, tahan sip. Emak pada yang ada malah kincang. Buatnya mah meni gampang atuh, cukup gula aren yang direbus, tambahin gula pasir dan tepung maizena supaya lebih kental.
Mak. Kumaha? Atas asak caca. Acan gusti mentes sabaran pisan ieu. Singin kieu hayang nyokian anu. Engke atuh panas semanan. Suluh raya kene mah. Seueur suluh mah seueur. Cilik bade dipangalakeun ku abdi. Cerewet-cerewet. Iya. Cerewet. Aduh, wes pusing. Acan asak adi kieu. Tuh, kade kameramen. Di ieu heula diancurkeun heula. Ning janji dialungkeun. Tah, tos ancur juga kieu, nembe dihijikeun kana ieu. Tuh. Tos kitu diaduk-aduk deui duit ka kentel kameramen. Cincanya udah jadi, tinggal rebus lupisnya. Aduh kumaha ieu? Biasa. Nuhun, atuh aduh hatur nuhun pisan. Aduh nuhun nya. Panas ya panas. Panas ya geuna asli. Eta masuk mah. Keluar ih. Eta masuk keluar. Rebus ekstrak daun pandan kalau sudah mendidih tinggal asupkeun lupisnya. Tunggu kurang lebih 1 jam. Mudah kan sadayana? Bisa ieu mah dibuat di rumah ge nya. Tara, lupisnya udah mateng, aromanya khas pisan. Uluh, jangan lupa ya, dikasih taburan kelapa parut kukus. Dayana, ini dia kue lopis buah pala. Mangga. Kameramen mau. Nanti lama suapin sama Neng. Enak, Mak. Suapin sama Neng. Neng. Raos tuh sarang pala. Raos pisannya. Amis. Kok mau buah pala nanya? Mohon. Iya, sadayana. Rasanya itu nih. Ketanya. Kanyel. Kenyel. Terus? Palanya tuh kerasa banget, wangi, anget, Neng. Campur sama gula merah. Manisnya kayak kameramen. Cita rasa manis dari kuah kinca dengan parutan kelapanya, kombinasi nu nikmat. Buah pala nage punya kandungan gizi nu baik seperti kalsium, energi, dan karbohidrat. Nu bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. Sadayana. Oh, peace out.